Hai hai, selamat datang. Jin BTS ungkap cara mengatasi komentar negatif netizen. BTS telah melewati banyak pengalaman pahit selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka meraih kesuksesan dan cinta dari ARMY di seluruh dunia. Ketika mereka diminta untuk membagikan cara untuk menjadi sukses, Jin memberikan saran yang sangat berharga, yaitu cara mereka mengatasi komentar negatif yang ditujukan kepada mereka. BTS menjadi salah satu boy group K-pop terbesar di dunia, sehingga mereka selalu menjadi buah bibir di media sosial selama ini. Jin mengingatkan bagi siapa saja yang bergantung dengan media sosial tentang dampak buruk jika terlalu memikirkan komentar jahat secara online. Jin menyarankan agar tidak terlalu serius menanggapi berbagai komentar di internet, karena akan selalu ada orang yang berkomentar negatif terhadapmu. Menurut Jin, orang bisa mengkritik dengan berbagai alasan, misalnya karena mereka cemburu atau juga karena memiliki selera yang berbeda. Menyerah pada hal-hal negatif dari komentar-komentar itu bisa membuat orang jauh dari apa yang telah ia impikan. Kamu akan kehilangan apa yang ingin kamu lakukan jika kamu mencoba memuaskan orang lain, kata Jin.